Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sambung susu durian yang telah saya tanam. Ini sudah beberapa bulan yang lalu saya tanam. Nah, ini masih kelihatan talinya, belum saya lepas. Ini sudah tumbuh normal. Ini namun batang bawah belum saya potong total. Nanti lama-lama juga akan mati sendiri batang bawahnya dan akan pindah ke atas. Ini bekas potongannya. Bisa kita lihat. Nah, untuk sambung susu durian aman untuk ditanam bagi yang ingin mencobanya. Untuk sambung susu durian dan yang lainnya yang sudah besar juga saya sudah tanam, aman juga, tidak ada kendala untuk sambung susu durian. Ini sudah mulai bertunas. Ini tinggi sudah hampir satu dada. Jika kita ingin membuatnya, yaitu siapkan seling dulu yang kita gantungkan di pohon durian yang akan kita sambungkan, tentunya yang bagus. Untuk sambung susu sendiri tidak terlalu susah ya, gampang dibuat. Dan untuk sebaiknya kalau membuat pada musim penghujan agar tidak menyiram pada polybag, agar tidak terlalu repot. Kalau di musim kemarau harus sering menyiram dan telaten. Oke, kiranya sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.